Pentingnya penghargaan dalam berbagai konteks penghargaan dan acara merupakan elemen penting dalam kehidupan manusia. Baik dalam lingkungan personal, sosial, maupun profesional. Acara dan hadiah seringkali menjadi penanda momen-momen penting dan kesuksesan yang patut dirayakan. Dalam tulisan ini, kita akan menjelajahi berbagai aspek tentang pentingnya acara dan hadiah, serta dampaknya dalam berbagai konteks. Salah satu fungsi utama acara adalah untuk merayakan pencapaian. Dalam konteks pribadi, misalnya, acara ulang tahun, pernikahan, atau kelahiran anak, merupakan momen penting yang disambut dengan sukacita oleh keluarga dan teman-teman. Acara seperti ini memberikan kesempatan bagi individu untuk merayakan momen-momen bersejarah dalam hidup mereka bersama orang-orang yang mereka cintai. Tak hanya dalam lingkungan pribadi, acara juga memegang peran penting dalam konteks sosial. Perayaan-perayaan budaya, seperti perayaan Tahun Baru, Festival Musim Panas, atau perayaan agama, menjadi momen untuk memperkuat ikatan antar individu dalam masyarakat. Acara semacam ini tidak hanya memberikan hiburan, tetapi juga mempromosikan solidaritas dan kerjasama di antara anggota masyarakat. Di sisi profesional, acara-acara seperti penghargaan, konferensi, atau acara pameran merupakan bagian tak terpisahkan dari dunia bisnis dan karir. Penghargaan-penghargaan di bidang pekerjaan memberikan pengakuan atas pencapaian dan dedikasi seseorang dalam pekerjaannya. Mereka tidak hanya memberikan dorongan motivasi bagi penerima penghargaan, tetapi juga menjadi sumber inspirasi bagi rekan-rekan seprofesi. Seiring dengan acara, hadiah juga memiliki peran yang signifikan dalam berbagai konteks. Hadiah tidak hanya sekadar barang materi, tetapi juga merupakan bentuk penghargaan dan apresiasi. Dalam lingkungan personal, hadiah-hadiah yang diberikan dengan penuh kasih sayang dapat menguatkan hubungan antar individu dan meningkatkan kebahagiaan bersama. Di tempat kerja, hadiah-hadiah karyawan atau bonus dapat menjadi salah satu cara efektif untuk memotivasi dan memperkuat keterikatan karyawan terhadap perusahaan. Hadiah-hadiah seperti ini tidak hanya menjadi pengakuan atas kontribusi individu, tetapi juga memperkuat budaya penghargaan dalam lingkungan kerja. Namun, perlu diingat bahwa penghargaan dan hadiah bukanlah segalanya. Meskipun penting, mereka hanya sebagian kecil dari keseluruhan rangkaian pengakuan dan apresiasi. Bentuk penghargaan yang lebih sederhana, seperti ucapan terima kasih atau pujian, juga memiliki dampak yang signifikan dalam memperkuat hubungan antar individu. Pentingnya acara dan hadiah juga memunculkan pertanyaan tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan. Di tengah kekhawatiran tentang pemborosan dan dampak lingkungan, penting bagi kita untuk mempertimbangkan alternatif yang lebih berkelanjutan dalam merayakan momen-momen penting dalam hidup kita. Misalnya, mengadopsi praktik pemberian hadiah yang lebih ramah lingkungan atau memilih untuk merayakan dengan cara yang lebih sederhana namun bermakna. Secara keseluruhan, acara dan hadiah memiliki peran yang tak terbantahkan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Mereka bukan hanya sekadar ritual sosial, tetapi juga merupakan cara untuk menghargai dan merayakan momen-momen penting dalam hidup kita. Namun, kita juga perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat, serta mencari cara untuk merayakan dengan lebih bijaksana dan berkelanjutan.